Wanta merupakan penerbit non-fiksi islami dari Alex Media yang digagas pada 2 Juli 2007. Sampai saat ini, sudah ribuan buku Kuanta yang telah terbit. Mulai dari pengembangan diri, kesehatan, kecantikan, mental health, pemikiran dan referensi, doa dan zikir, tuntunan dan ibadah, juga parenting. Cita-cita Kuanta untuk menjadi penerbit islami terbesar yang modern, dinamis, dan terpercaya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kami realisasikan dengan produk dan layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, serta memopulerkan ajaran-ajaran kebaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kami tidak hanya fokus pada produk buku cetak, namun juga mengembangkan e-book, audiobook, konten edukasi atau kegiatan lainnya yang dikemas secara digital. Sehingga kamu bisa mengakses konten kami dimanapun berada. Kami juga melebarkan sayap untuk memajukan santri di Indonesia agar lebih berkarya dan berdaya melalui program ngaji literasi. Hingga saat ini, jaringan ngaji literasi sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Kami memulai semua ini dari benih kecil dengan konsistensi dan semangat demi Muslim yang lebih melek literasi. Hingga kini, 15 tahun berlalu, semoga kami bisa terus memotivasi, mengedukasi, dan menjadi inspirasi bagi semua. Dalam rangka menyambut 15 tahun Kuanta, saya selalu ingat kata-kata Pak Yakob ini. Mas, Islam itu harus maju, karena Islam mayoritas di Indonesia. Dan kalau Islam maju, Indonesia maju, dan kita akan ke bawah. Selamat ulang tahun buat penerbit Kuanta. 15 tahun, sebuah perjalanan yang tidak pendek untuk sebuah imprint penerbit buku-buku islami. Semoga semakin kreatif. Semoga selalu semangat dalam memproduksi konten-konten yang menginspirasi umat muslim di Indonesia. Selamat ulang tahun Kuanta. Terima kasih sudah menerbitkan buku-buku yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Semoga bisa terus bersemangat di tengah banyaknya tantangan, dan semoga terus bisa Alex Media banggakan. Semoga semakin jaya, juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menerbitkan buku-buku Islam terbaiknya. Halo, saya Devina Rianda, mengucapkan selamat milad untuk Kuanta. Semoga Kuanta semakin giat untuk menerbitkan buku-buku yang bermanfaat, terutama untuk membumikan nilai-nilai Islam di masyarakat. Mudah-mudahan di usianya yang ke-15 tahun ini, Kuanta terus menyajikan bacaan-bacaan yang bergizi kepada pembaca di Indonesia, khususnya pembaca Muslim di Indonesia. Saya bangga sekali dengan Kuanta. Dirgahayu Kuanta, tetap jaya, tetap berkiprah untuk bangsa kita. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke 5 15 ulang lah. Iya, 1 2 3 X.